peninggalan atau petilasan dari Chef Siti Sunarjo. Salah satu wali songo. Assalamualaikum, salam budaya, salam rayu bagi semuanya. Alhamdulillah hari ini kita berada di kawasan Malang Jawa Timur. Kita berada di kawasan Barahan. Dan hari ini kita berada di petilasan Chef Siti Jenar. Seperti apakah keseruan perjalanan hari ini, simak terus bersama Jatimulyo New, media pemersatu umat dan pelestari budaya. Ini lho, terdapat pohon tua juga. Ini pohon apa pak ini pak? Jadi, ini pohon asem. Kacang asem pak? Lho nih. Oh tapi mati belum pecah. Belum pecah pak nih. Terdapat tanaman asem. Tapi uniknya di sini, hanya cuma di sini saja yang tumbuh lumut. Nah, iya pak. Lintune kok buatan enten ya? Kami. Cuma karena di sini memang tanahnya merah. Tanah merah. Akhirnya disebut dengan lemah. Lemah matang, lemah abang. Ya. Bisa tumbuh lumut di dataran tinggi. Nah ini ya, salah. Dan lumut itu berada di dataran lempung rendah. Ya. Terus lempung abang. Ini merah tapi ya, ini maca kaji. Oh maca kaji. Oh dengan orang tua pakan, yang pakan haji. Pakai jubah. Sama jubah ngatain ya? Pakai jubah putih. Jubah putih. Nah. Ya, kan. Inilah lokasi. Petilasan Chef Siti Jenar. Oke, jadi untuk teman-teman semuanya, sekali lagi kalau berkunjung ke tempat seperti ini harus lebih berhati-hati ya. Nah ini ya. Nah ini tempat kita mungkin beberapa hari belakang ya ada saudara kita yang lagi mengecat ternyata. Melakukan ritual di sini ya, di tempatnya Haji ya. Oke, jam dikasihkan ini sekali. Ini terdapat lumut di atas pegunungan ya. Untuk teman-teman semuanya yang jelas. Nah ini ya, kembali ngecek lagi. Yang memberi penindak salah itu bantu ya. Nyakiri di ketinggal buto hijau itu pak ya. Nyakiri jadi apa akan kalian bersama berisi berniat jahat atau tidak baik berniat jahat dan terus yang medaya ke saya enggak keluar nubun perlu salam lah gila ini. Ini lho terdapat juga tanaman aren pak nggih aren aren lah ini lho mati deh tanaman aren tidak pulang pun nanti ngalami kemudian saya kulo lu dikatakan siang kulo tenggelam joko lu mau arek arek bosen nempang dah macam itu kulo pun bosennya gak ada apa apa kulo nekat yang berisi di gang jinten yang buat terus kantong sedalu ini gua di film yang berisi. Oh berarti intinya gini pak, istri jenengan dilarikan sama orang terus akhirnya jenengan berusaha untuk menepi ataupun mencari kemana-mana cari dukun apa semua tidak ketemu terus akhirnya jenengan punya inisiatif datang ke sini terus tidur di sini pak tiga hari di sini kantun sedinten kantun dalu kulo disanjangi sinyanjangi pak mbah mriki nah, sing teng berikin itu tiangnya daler, panjang. Zaman ya, betul. Kon mulainya, jak tolong kon mulainya betul ini kita mulai saura. Terus, enteng tiang setri yang beriku, sing tengah. Oh, teng cungkup niku pak. Oke, macam-macam kula dengan yang long lanang tinggal betul ini rong dino ya kok. Bingung. Cekak alar. Gih. Long lanang ke sing ngombo jangkae. Gih. Sembar garane. Gih. Seru kedunge. Gih. Mulai-mulai tak ranci. Cilik tak ulan. Gede milih mangulan. Kula mokong. Gih. Dan serong tahun ramule kok semayani. Gih.
kantuk gangsal dinten rakyat kula wangsul. Jadi intinya setelah sampean bilang 2 tahun okay. Akhirnya 5 hari berikutnya istri sampean pulang, gitu kan Pak? Oh. Itu setelah dilarikan orang berapa tahun Pak? 2 tahun. 2 tahun. Okay. Nah, dulur. Ini bukan cerita pengalaman karangan. Ini benar-benar nyata ceritanya dari beliau sendiri, dari Pak Jaman. Istrinya pernah dilarikan orang selama 2 tahun, gitu Pak. Yeah. 2 tahun. Setelah beliau istilahnya menepi, menepi di sini ya. Kurang lebih dah 3 hari Pak nih. Dari 3 hari. Jarak 5 hari istrinya datang pulang. Oke. Nah, luar biasa sekali. Luar biasa. Umpami mboten enten kenyataan pulang nggih mboten percados. Bisa cerita enggak percayalah. Tapi berhubung jenengan yang mengalami sendiri, okay. Akhirnya bisa cerita. Cerita. Bukan dari cerita mulut ke mulut kan bukan. Kan. Ini dari jenengan sendiri yang cerita Pak. Okay. Pak, Pak Jaman. Ini pohon apa mawar Pak? Ini ke kajeng salam. 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 Nongko. Nongko. Terus ini kajeng Pak? Ini kajeng itu kajeng. Ini itu kajeng. Soko nih. Soko. Okay. Kajeng soko. Pohon saka. Kajeng. Ikan lagi. Ikan kali tali. Dodong lagi. Kajeng anu nih. Apa nih? Ini digambel atau sabun itu. Oh, kelerak nih Pak. Kelerak. 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 Pohon kelerak lu. Kelerak. Buat sabun guys. Nah ini loh. Dapat ya. Pohon langka. Pohon langka sekali ini ya. Oke, inilah lokasinya lur ya, lokasi petilasan dari SCP benar. Jadi untuk teman-teman semuanya sekali lagi kita sampaikan selamat datang yang baru merapat di channel kami Jati Mulia New, media pendakwa dan pelestari budaya.